Benar, saat ini kita sedang berada di Yayasan Tangan-Tangan Semesta yang berada di Jalan Raya Tedung. Nah, di depan kita merupakan sebuah atraksi berjalan di atas bara api. Benar, nanti apinya akan dihidupkan lagi. Oke, pertama masuk, ya mana? Oke. Nanti kiri, kamu masuk yang seru, ya. Masuk dalam mungkin apa-apa ya. Buat video yang bagus. Punya satu video perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini dipandu oleh Coach Surya yang sudah berpengalaman di bidang hipnoterapi. Di mana hal ini bukan untuk ajang kepal-kepalan, benar. Namun ini merupakan representasi bahwa semua hal yang ada yang selama ini dinilai mustahil itu bisa ditaklukkan, benar. Jadi kegiatan ini memberikan kita pelajaran, setiap sesuatu pasti bisa dilalui. Yang terpenting adalah mindset, Tribuners. Dan tetap fokus, tidak pernah menyerah. Mau apinya? Mau siapin? Ambil dong api.
api, api. Baik Tribuners, nanti akan ada api baru Tribuners, mungkin akan lebih besar lagi. Sekali lagi kami sampaikan, ini bukan ajang pamer kekebalan, namun ini bisa diambil hikmahnya bahwa setiap hal yang kita nilai mustahil bisa kita lalui dengan kata kunci mindset Tribuners. Jika hal itu bisa kita taklukkan, pasti bisa ditaklukkan Tribuners. Jadi tidak ada hal yang mustahil di dunia ini. Demikian kata Kut Surya yang merupakan pemandu dalam kegiatan ini. Tribuners, kita saksikan lagi perjalanan di atas api. Jadi ketika Tribuners misalnya akhir mati berangkat siap-siap dalam tuan juga apa langsung kasih dari ujung ini sampai sana aja yang lewat ya. Bagus di sana, tenangkan diri, kasih api. Yeah.
Taekwondo dari Yayasan Tangan-Tangan Semesta ini, Tribunas. Mana banyak dari mereka yang merupakan masih anak-anak SD, namun mentalnya mental baja, Tribunas. Panas ya.
Katanya hangat tribuners, tidak panas, tidak seperti yang kita lihat. Demikianlah kekuatan dari hipnoterapi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.